seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman, tentunya di channel Fikri Alung teman-teman. Oke teman-teman, hari ini gue bakal coba ngambil kumpulin poin pinnacle teman-teman, atau player poin klimaks, dan tentunya kita bakal coba klaim player klimaks teman-teman, atau pemain klimaks teman-teman, atau players pinnacle teman-teman. Oke, dan hari ini gue bakal coba soalnya, dan tentunya teman-teman tahu gue belum punya poin pinnacle, dan teman-teman yang lain mungkin yang belum punya poin pinnacle, gimana cara gue ngumpulin pemainnya, ngumpulin koinnya, dan pemain yang mana bakal kita klaim teman-teman. Apakah kita bisa ngeklaim yang 102, apakah kita bisa ngeklaim yang 103, apakah 104 teman-teman. Oke, stay teman-teman, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe teman-teman. Oke, bagi yang udah like, bagi yang udah komen, bagi yang udah subscribe, saya doakan sukses dan sehat selalu buat teman-teman semuanya. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke poin pinnacle pertama, dan biasanya teman-teman nonton dari awal sampai akhir. Biar kenapa? Biar teman-teman nggak ke-skip. Oke, nggak ke-skip teman-teman, dan dukung terus channel ini teman-teman. Oke, dan sekarang kita masuk ke klimaks kita teman-teman, ke rivalitas kick-off kita teman-teman. Dan tentu di rivalitas kick-off gue belum mengambil satupun pemain player over 92, over 93, semuanya belum gue ambil, dan tentunya di Premier League semuanya belum gue ambil. Dan ini pinnacle transfer, dan bakal yang kita ambil ini ada 104, 103, dan ada 102 teman-teman. Dan gue mungkin belum tahu mau ambil, tentunya gue bakal ngambil yang dari Serie A sih pak. Dari Serie A mungkin kalau 104 Dybala, kalau 103 Paul Pogba, kalau 102 gue misalnya dapat, gue bakal ngambil si siapa, Angel Di Maria. Tapi gue bakal coba teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Dan poin pinnacle gue baru ada 50 teman-teman. Oke, dan untuk 150 seharusnya sih bisa ya, bisa kita coba aja teman-teman. Untuk kick off transfer gue belum nyoba mainin, nanti bakal gue coba mainin teman-teman ya, nanti aja. Dan sekarang kita konten kita adalah ngambil poin klimaks teman-teman. Oke, dan sekarang kita ambil gacha-gacha dulu teman-teman, sorry banget, dan ini bakal panjang banget videonya cuy, bakal panjang banget. Dan teman-teman kumpulin, dan ini gue punya 42.000 poin premier teman-teman. Oke, premier. Dan untuk token tiket gue kok nggak salah 70 lebih dah, 70 lebih. Dan kita gacha-gacha dulu sini teman-teman ya, sorry banget, dan ini bakal panjang banget, dan ini gue bener-bener pure dari awal bahkan bikin teman-teman. Dan ini stay tune dan teman-teman saksikan terus teman-teman. Oke, jadi ini bakal lama, dan ini 5 liga, jadi 5 liga ini bakal gue ambil teman untuk 92 nya jadi gue ambil di seri Premier League dulu teman-teman ya, dan langsung gue gacha. Kita bakal ngambil cepet aja sebenarnya, kita dapat poin klimaks yang kita butuhkan ya, ya minimal 850 dulu. Kalau dapat 1050 itu ya enak banget sih, bismillah aja teman-teman ya, bismillah. Dan kita coba aja dulu ini teman-teman. Oke, yang jelas gue ngambil over 92 dulu. Nah, sisa-sisanya bakal gue coba ambil di over 95 kalau bisa, tapi gue coba ambil 92 dulu teman-teman. 92 apakah gue bisa apa enggak teman-teman, apakah poin gue cukup untuk ngambilnya, apakah tiket gue juga cukup untuk ngambilnya teman-teman. Dan semalam kita dapat gift dari EA ya teman-teman, itu dapat icon dasar teman-teman, ada si Zidane sama si Ronaldo teman-teman. Lumayan Ronaldo harganya juga lumayan, tentunya yang banyak juga yang jual cuy, cuman icon dasar teman-teman. Berharap sih bukan icon dasar teman-teman, gua harap icon prime, tapi nggak mungkin cuy, cuma mimpi cuy. Dan mungkin ya bakal nyesel dong yang top up yang sering ngambil icon prime ya, nyesel teman-teman gitu. Oke, kita langsung dapet poin klimaks 25 per awal pertama kita, poin klimaks. Dan tentunya kita lihat animasinya dulu teman-teman ya, kayak Inggris. Dan tentunya ini harganya udah mahal kali ya, kalau dulu-dulu teman-teman mau ngambil mungkin kemarin sebelum masuk ke poin ini bakal murah sih. Sekarang udah 1.700, 1.700 kalau nggak salah waktu itu, cuma 1.300 atau 1.400 gue lupa deh teman-teman ya. Oke, dan again kayak kita langsung aja ambil si Elliot, seharusnya lebih murah lagi soalnya kan ini, ya seharusnya murah cuy, murah teman-teman seharusnya, tapi ya kita klaim
Oke, kita dapat dapat kita lihat animasi dulu biar mana tahu ini menambah token kita, mana tahu hitung-hitung gua benar teman-teman. Oke, dan kita masuk si Elliot. Oke, RM dan nice. Welcome. Oke, dan gua kelar dan gua keluar dulu, gua ambil ke main dan tentunya gua coba exchange dulu. Gua exchange dan Pinnacle transfer gua udah 100 benar. Benar 100 dan tentu gua ambil ke main dulu. Main dulu gua pokoknya claim 92 dulu total sebenarnya rencana, tapi gua bakal coba dulu ini teman-teman. Gua coba ini dulu exchange-nya apakah berfungsi. Soalnya kan selama ini gua ngambil yang pemain dari di sini atau pemain yang gacha ini atau dari transfer gua gacha teman-teman, gua coba masuk ke exchange di sini teman-teman, Pinnacle point ngambil 50 enggak bisa. Apa gua coba ini bakal bisa apa enggak teman-teman? Oh ternyata bisa, benar ternyata ini ngambilnya di pet atau di jalur Aliganya kita ngambil teman untuk pemainnya, berarti tentu teman-teman harus ngambilnya di sini. Oke, dan klaim apa kita dapat 50 atau cuma 50-nya bagi 4. Gue penasaran, cuy. Oke, 50. Seharusnya udah 150 poin gua, cuy. Seharusnya 150. 150 kali 5. Hah, 5 liga loh, cuy. 150 kali 5 liga. Cukup dong. Bukan 100 lagi ya. 50 ya, bisa yuk, bisa kita minimal over 102 kita bisa dapetinnya. Oke, okay? Over 102 kita dapat, bisa dapetinnya teman-teman ya. Dan kita Pinnacle transfer dan gua dapat 150, benar nggak nyesel gua buru-buru ngambil kemarin. Oke, okay? Dan sekarang kita ngambil ngambil Premier League udah, sekarang kita masuk ke Bundesliga dan Bundesliga gua coba gacha lagi. Next kita gacha terus teman-teman, kita harus bisa ngambil pemainnya, player-playernya teman-teman ya. Oke, dan sorry banget kalau gua bakal agak cepet-cepet ngeklaimnya teman-teman, ini bakal panjang banget videonya cuy. Oke, dan klaim. Oke, ini kita ambil over 92 dulu total semuanya liga teman-teman, seharusnya bisa 150 300 2 liga 3 liga 450 4 liga 600 5 liga 750 cuy, tinggal 100, sedangkan gua udah dapat dari token transfer teman, poin transfer 50, berarti gua sisa 50 lagi. Ah, bisa dong, jadi gua ngambil satu lagi OVR 95 cuy. Iya, jadi gua nggak bisa ngambil dari tiket dong, ambil dari tiket transfer, tiket gua bisa ngambil dan total gua berarti free, berarti F2P bisa mendapatkan OVR 102 teman-teman, Pinnacle teman-teman. Oke, dan tentunya gua ambil ini tuh teman-teman. Oke, nice. Oke, ambil 2 ini bisa. Berarti sisa poin gua berapa ya, cuy? Berapa ya, teman-teman? Gua pengen tahu bisa enggak ya? Oke, dan kita lihat animasi seperti biasa, gua bakal nonton animasi, berarti 5 berarti 10 animasi bakal gua tonton, teman-teman. 10 animasi dan bakal bentar kita untuk OVR 102-nya. Oke, dan klaim. Kita klaim lagi. Ini bakal panjang sih pak videonya, serius bakal panjang, dan kita kelarin dulu animasinya, kita tonton animasinya nanti apa kita skip aja ya, skip aja guys, kita skip aja karena kelamaan. Kalau kita ngomong ini 1700 cuy, 1700 1700 cuy. Oke, sekarang Bundesliga udah, sekarang kita Ligue 1 kita kelarin dulu semuanya, nanti bakal kita exchange masing-masing ya teman-teman. Nah untuk tiket gue ini teman-teman ada 81.000 cuy, 81.000 tiket gue, jadi gue kelarin Ligue 1 juga, berarti gue masih sisa satu lagi tiket gue bisa ngambil, dan bisa lah teman-teman gue ngambil mungkin 102 lah, gue pengen sih lebih ya pak, 102 lebih gue pengen ya pak, lebih, tapi gue coba dulu teman-teman. Oke, kita klaim di sini. Oke, klaim. Oke, klaim. Kita klaim dulu 92-nya, agak bakal lama sih teman-teman nontonnya. Soalnya sih gue kalau mau cepat tadi gue bisa sih bikin klaimnya dulu, dan nanti gue bakal ngeklaimnya pas bikin record teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, sorry banget, dan teman-teman bisa nonton dulu ya teman-teman, step by stepnya gue nonton, dan sorry kalau agak teman-teman boring atau gimana, tapi ya ini informasinya, dan teman-teman apakah gue bisa mendapatkan step terakhir apa enggak teman-teman, saksikan dari awal sampai akhir biar tidak ketinggalan info-infonya teman-teman. Dan ini gue berharap sih tentu gue serencana gue teman-teman, gue bakal bikin full
build up Inter Milan lagi teman-teman. Jadi squad Inter Milan, ya enggak sih, Inter Milan maksudnya enggak Inter Milan apa namanya itu teman-teman, kayak full untuk ya musim ini enggak. Pokoknya intinya dia klubnya Inter Milan ya bakal gua ambil. Kayak ikon-ikonnya kayak si Zanetti gua ambil, kayak Vieri entar bakal gua ambil teman-teman, dan rencana gua ya pokoknya yang kayak ikon-ikonnya bakal gua ambil. Itu enggak murni kayak pemainnya oh sekarang dia udah enggak main di Inter Milan, dia udah pensiun. Enggak, bakal gua ambil. Itu teman-teman. Kalau ingat 1.700, 1.700 juga cuy. 1.700 dan enggak ada yang murah, over 92, dan teman-teman harus kita telat banget sih jatuhnya cuy. Telat banget sih menurut gua teman-teman. Jadi kalau investasi mungkin enak banget yang udah punya invest over 92 mah enak banget ini. Bisa dijual teman-teman. Oke, kita skip aja. Oke, 1.600 ini acu ini. Oke, dan koin kita tinggal 8.500. Oke, kita masuk ke La Liga. Abis La Liga kita ke Serie A, dan untuk row kita gua belum kelar. Seharusnya bisa row bisa gua ambil teman-teman. Masih bisa gua ambil, dan tentunya nanti gua bakal gua tunggu dan oke. Claim, continue, kita claim. Claim lagi. Gua kalau masih bisa dapat over 13 gua bakal ambil over 13 cuy. Bakal gua ambil. Oke, kalau enggak dapat 13 ya gua ambil 12. Kalau 13 enggak dapat gua bakal ambil 104 cuy. Gua ambil 104 kalau bisa F2P. Tapi F2P 104 gua rasa enggak sih, enggak bisa sih. Kalau F2P bisa sampai 104 mah gila. Tapi gua feeling gua bisa sih, seharusnya 105 bisa. 103 seharusnya bisa nih teman-teman, 103. Kalau menurut gua sih, Pak. Kalau menurut gua hitungan gua semalam sih gitu. Cuma gua coba dulu teman-teman di realitanya. Soalnya kadang hitungan kita agak nyasar banget sih hitungan gua kadang. Ya namanya juga agak tidur-tidur molor gimana, tapi gua coba teman-teman. Gua coba dan kita coba klaim. Coba klaim, gua terus semangat banget, excited banget, serius. Gak ya, gua baru dapat pemain versi gini. Versi gini lumayan banget sih Pak, dan tentunya F2P. Tentunya F2P cuy. Benar enggak? 102 F2P, dan gua enggak semuanya F2P sih. Ada yang beli, yang beli 102 dari pet market jalur pet jalurnya liganya bisa ini 1.600 sih. 1.600 lumayan juga ya. Murah tapi ya masih termasuk mahal. 1.600 itu belum lagi di market tuh 1.400-an lebih sih gitu. 1.600 100 ya hampir 1.700 juga. Oke, klaim ini sisa 8.000 juga. Sama seri A kita ambil. Udah kelar, nanti kita masukkan exchange yang masing-masing ya guys ya. Oke, kita ambil. Kelar nih, bentar lagi kelar. Dan kita kumpul. Dan gue penasaran teman-teman, sih penasaran poin klimaks gue udah berapa. Oke ya. Oke, kita gue klaim. Gue klaim teman-teman, tenang. Ini hasil gue sabaran gue teman-teman. Hasil kesabaran gue nunggunya teman-teman, karena gue yakin, karena gue F2P lah, istilahnya F2P lah teman-teman. Maksudnya gue nggak top up untuk event ini, kayak nggak beli star pass, tapi gue nggak tahu nanti akhir bakal beli star pass apa enggak teman-teman. Cuman gue pengen lihat dulu terakhir nanti teman-teman ya bakal beli apa enggak nih gue nanti. Jadi ini gue kelarin dulu nih, kelarin, gue ambil ini semua, gue kelarin ini semua dan gue ambil. Dan rencana sih kalau bisa ngambil si siapa sih over 13 ya kita ambil, kalau enggak ya kita ambil 104 teman-teman. 13 aja nggak dapat, gimana ngambil 104, gila. Oke, kita coba ngambil 102 cuy. Oke, dan saking semangatnya gila. Oke, tinggal 2 pemain lagi ini kelar, dan kita cek poin kelima kita berapa teman-teman. Oke, kita cek. Oke, klaim. Kita cek teman-teman, dan poin kelima gua pemain gua pertama, dan tentunya teman-teman kumpulinnya gimana? Ya itu teman-teman, mungkin kalau yang nggak tahu, ini bakal kumpulinnya gini teman-teman. Dan tentu dari awal ke gua kita mikirnya kok ngobak, ternyata ini over 52 dari apa namanya itu? Dari jalur teman-teman, ternyata selama ini kita salahnya di situ Pak. Ini Bundesliga gua claim dulu pinnacle poinnya, dan exchange-nya quick add, dan langsung exchange, langsung unlock, dan exchange kita dapat poin 50 pinnacle, dan langsung kita keluar. Habis Bundesliga kita masuk ke Ligue 1 kita masuk lagi ke pinnacle exchange, dan gua quick add dan exchange lagi, kita ambil lagi 50 poin climax teman-teman, atau poin pinnacle lah teman-teman. Bahasa Indonesia-nya mah climax enggak. Oke, dan La Liga kita ambil si
tadi Lika udah ya, dan Quick Add dan si Hugo Huelin dan semuanya kita langsungin ke exchange. Seharusnya kita bisa jual juga bisa, tapi kita nggak bisa dapat 50 koin apa poin climax teman-teman ya. Kalau teman-teman jual udah lumayan juga sih itu koin teman-teman kalau mau jual. Oke, dan ini kalau nggak mau ngambil apa player pemain climax teman-teman atau poin climax teman-teman bisa jual kok. Soalnya pasti banyak lagi beli-beli pemain juga teman-teman. Oke, kita cek. Enggak, ini udah seharusnya udah, dan kita keluar. Kita keluar dan kita cek Pinnacle transfer kita udah berapa koinnya. Wunjay, gila 550. Masih kurang jauh, Pak. Masih kurang. 550, coy. Gua udah ngambil semua enggak sih? Ntar coy, gue cek dulu teman-teman. Gue cek, gue udah ngambil semua gak sih? 550. Seharusnya tadi hitungan gue lebih coy. Udah. Oh, gue salah hitung coy dari awal. 25 itu 100 coy. Maksud gue bilang 150 ya. Gila ya, 553 500. Astaga ya ampun, dari awal gue udah salah. Oke, sudah 500. Oke, kita langsung aja masuk keluar. 50 50, dan kita masuk keluar, dan gue pakai tiket gue teman-teman. Gue ambil tiket, pakai tiket, dan gue ambil di Serie A teman-teman. Serie A gue coba ngambil yang over 100, berarti yang ini nih ya, yang over ini 100 berarti butuh 50 kok. 100 sih 12.000 ya tiket, berarti ini berapa? Oke, gua tiketnya kita cairkan di sini teman-teman. 12 berarti kita cairkan di sini 30 dulu teman-teman. Kita cairkan 30 dulu teman-teman. Oke, kita cairkan 30 dulu. 40 lah. Jangan berlebih, takut sisa entar. Oke, kita cairkan tiket kok 35.000 sih. Wah, anjay. 350 gak bisa. Enam ribu coy. Gini cuy, nggak bisa 34.000 langsung. Pencet 9.000 dulu. 99 kali 3 berarti 3 kali dulu. Oke. Okay. Klaim lagi. 99. Astaga. Gua pikir bisa di sini cuy. Oke, okay. Gua kumpulin lagi 72, masih bisa lah ya. Masih bisa lah. 99. 99 lagi. Oke, 99 dulu sekali lagi dah. Oke, dah kita klaim, kita klaim ini benar-benar bisa nih teman-teman. Kalau enggak kita bisa ngambil dari neon teman-teman. Neon seharusnya bisa di neon, dan kita ambil di sini coy. Oke, Serie A, dan kita clean 49.000. Wah, anjay, kebanyakan 49.000 poin liga gua. Seharusnya sih gua butuh 40 sih, seharusnya tinggal sana teman-teman. Oke, gua klaim. Mudah-mudahan sih gua bisa ngeklaim lagi sih, Pak. Oke, gua klaim dulu teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa teman-teman gua klaim teman-teman ya. Seharusnya bisa untuk over 100. 50 50, jadi 100, 550, jadi 650. 650, 750 berarti sisa 100 lagi, gila. Masih kurang gue coy, masih kurang, dan seharusnya masih bisa sih. Over 95 bisa di klimak gak ya, di pinnacle gak ya teman-teman? Seharusnya bisa gak ya. Jadi kita cuma dapat 102 dong, gak bisa 103, gak bisa ya. 1003 gak bisa berarti ya teman-teman. 1003 ya, enggak ya. Gua salah lagi cuy.
masih sisa banyak ini poin-poin Serie A gue, jangan sia-sia di sini kita udah di liga lain ntar nggak bisa cuy. 12.000 mantap, masih ada, masih bisa 12.000 lagi cuy, berarti gue sisa 4.000 lagi, 12.000 lagi. Oke, nggak tap langsung aja. Oke, 1.500 Audero, dan kita sudah 2.000 lagi cuy, kita kurang 2.000 lagi teman-teman, 2.000 lagi. Oke, 20 pas klaim, berarti ntar kita 42 top, berarti kita ambil di liga lain teman-teman. Kita coba cuy ya, kita coba bisa. Oke, nice kita bisa, dan berarti di liga lain kita bisa juga 50 100 100, berarti klaim teman-teman. Nggak bisa, kita harus klaim semuanya hari ini. Kapan perlu kita dapatin pemain hari ini teman-teman. Oke, kita cek panel transfer kita. Sorry banget nih, bakal panjang banget sih kita. 650 berarti 750, berarti kurang 100 lagi cuy. Oke, 100 lagi masih bisa kita. Masih bisa cuy. Oke, kita ambil di Premier League lah. Premier League poin gua masih banyak. Masih bisa gua gacha teman-teman di sini. 20.000 lagi poin gua di Premier League, dan sisa kalau di liga lain cuma 8.000 cuy. Masih bisa lah ya. Masih bisa, kalau bisa panekal di exchange ini yang over 95 ini teman-teman, berarti gue bisa dapat. Dan hari ini gue here we go untuk over 102 teman-teman. Cukup sih over 102, udah cukup, gue nyari yang lain. Gue gak mau top up lain, dan ya seharusnya F2P bisa. Seharusnya pak, seharusnya F2P bisa. Seharusnya bisa, dan ya gue kumpulin aja. Oke, dan gue gacha dulu. Berarti gue kalau 100 langsung tadi ke over 98 bisa gak ya? Bisa nggak ya kalau fans 98 tadi seharusnya, tapi nggak apa nih, gue ambil jalur gue di sini. Tadi kalau seharusnya kita langsung ke fans 98 poin kita cukup ya, seharusnya bisa nggak sih teman-teman? Fans 100 100 200 sama aja kan, tapi gue nggak tahu sih hitung jalurnya berapa. Gue cuma belum hitung jalur kan teman-teman, belum. Cuma kita coba aja ini dulu, bisa. Poin kita 1.600, sedangkan ini butuh 8.000, anggaplah 7.000, 8.000 tambah 12, 12, 24. Oke, nice. 30-an. Kita bisa punya klaim cuy. Klaim, astaga, gua nggak tahu dong. Berarti masih bisa kita ngeklaim. Gila sih. 99-nya 2 kali. Klaim 99 2 kali 18.000. Seharusnya lebih. Ya, mau ngomong dulu lebihin dong. Janganlah. Kita ambil 99 lagi. Kita klik kurangnya berapa teman-teman. Jadi kita gacha, jadi gua tahu sisanya berapa. Gua bisa 100.000 seharusnya. Jadi langsung gacha 8.000. Oh, masih kurang. Berapa koin lagi gua kurang? Gua nggak mau buang sisa tiket gua, coy. Gak mau buang sisa tiket gua. Gak mau. Oh, kurang. 11 lagi berarti 99 sekali sama klaim, nggak usah. Oke, nggak usah tonton. Oke, lanjut. Ini 1.500 ya Rodrigo. Gua nggak tahu ternyata kita bisa dapet ini loh cuy. Gila ternyata bisa segitu cuy. Oke, 99 klaim 99 berarti butuh tadi berapa, 11.000 ya, 11.000 berarti 11.000. Wow, banyak juga nih. 11.000 berapa tuh? 30. Tadi 99.000. 99.000 berarti 3.000-an. Nah, 3.000-an kali. Udah kas. Iya kan? Bener kan? Tadi kan 9.000. Masa gue 99.000 lagi? Aneh dah. Oke, langsung kita klaim. Wah, kebanyakan. Sisa, aduh, ya udah enggak apa-apa. Kebanyakan gila, sisa dong. Aduh, sisa coy, sisa. Oke. Sekarang kita cek final point kita berapa, dan kita cek continue, dan langsung final point kita 750, dan tentunya gua ambil main, gua coba exchange bisa nggak di Premier League tadi.
Premier League gue coba, benar-benar bisa teman-teman. Sorry banget, panjang banget konten kita hari ini. Dan benar-benar bisa sih. Wow. Bisa. Bisa coy. Ya. Yeah. Fix. Here we go. Fix. Here we go, guys. Here we go. Over 102 dan kita mendapatkan si Di Maria. Oke, okay, nice. Welcome Di Maria dan tentunya udah cukup 102, Pak. Udah habis napas gua. Oke, okay, dan kita langsung aja ke Serie A. Kita ambil. Kita exchange lagi. Nice. Yes. Gak sia-sia gua nabung, gak sia-sia gua nge-spend nabung poinnya dan gak gacha-gacha lagi, gak terlalu bernafsu banget teman-teman. Sorry. Mantap. Oke, okay, dapat 102. Oke, okay, nice. Dapat 102 juga. Ya gue bangga banget ya. Iya, lumayan sih bangganya. Tapi kalau teman-teman dapat 102 di jalur yang enggak masalah ya kan. Dan gue dapat poin penakal dan tentunya here we go. Dan kita mendapatkan here we go. Oke. Okay. Sekarang kita ambil si Angel Di Maria yang gue tunggu-tunggu banget. Yang gue bilang dari awal gue bakal ngambil ini. Dan kita lihat animasinya. Udah bedanya cuy. Kira ada animasinya keren-keren gitu cuy. Ya. Kirain ada animasinya yang keren-keren gitu cuy. Oke. Here we go. Selamat datang Angel Di Maria di squad kita. Oke, teman-teman, seperti itu dan gua untuk mendapatkan offer 92 all ambil semua liga, 5 liga gua ambil dan offer 95 gua ambil 2 liga. Berarti 95-nya ambil selua. Berarti total 4 pemain offer 95 di 2 liga, teman-teman, gua ambilnya. Jadi F2P, bisa ngambil offer 80 offer 102, teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton dari awal sampai akhir. Sukses dan sehat selalu buat teman-teman. Semoga ini bisa membantu buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.